Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di sini. Kali ini saya akan memberitahukan kepada kalian bagaimana cara membeli Minecraft dari Play Store. Jadi di video sebelumnya saya sudah membuat video mengenai cara membeli Minecraft Java dan Bedrock di PC atau lebih tepatnya di Windows. Dan sekarang saya akan memberitahukan bagaimana cara membeli Minecraft di Android. Apalagi ketika saya record hari ini, Minecraft itu lagi diskon besar-besaran cuy. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian uninstall dulu Minecraft yang ada di sini guys. Kalau misalnya Minecraft kalian itu Minecraft Cracked ya, itu kalian uninstall dulu. Tapi sebelum itu kalian backup dulu data yang ada di dalam Minecraftnya. Kalian ubah saja folder komojang Minecraft PE menjadi nama lain gitu. Misalnya ditambah 1-2 misalnya. Kalau kalian tidak bisa mengakses folder Android data, kalian bisa tonton tutorial saya yang ini. Oke, langsung saja kita uninstall Minecraft-nya. Jika sudah, langsung saja kalian buka aplikasi Play Store. Nah, kalau kalian punya banyak akun, kalian bisa pilih akun mana yang ingin kalian pakai untuk membeli Minecraft. Kalau kalian tidak mau ganti akun, itu tidak masalah guys. Tapi di sini saya ingin mengganti akun saya ke akun Google yang lain. Selanjutnya kalian ketikkan saja di kolom pencarian yaitu Minecraft. Selanjutnya kalian pilih saja aplikasi Minecraft yang ini. Nah, di sini kalian langsung saja klik tombol belinya. Selanjutnya kalian pilih saja metode pembayaran yang kalian inginkan. Di sini kalian bisa pakai saldo Google Play, pakai pulsa, pakai bank atau lewat Indomaret juga bisa sama Alfamart. Tetapi di sini saya akan milih menggunakan Dana. Karena di sini saya menggunakan Dana, jadi saya pilih lanjutkan. Catatan, jika kalian tidak bisa menghubungkan pembayaran, kalian bisa menghubungkannya melalui profil coy. Oke, kita lanjutkan ke tutorialnya. Nah, setelah kalian memilih metode pembayarannya, kalian pilih saja tombol belinya. Nah, di sini kita itu kena pajak coy, jadi harganya agak naik sedikit ya. Jika kita sudah yakin, kita langsung saja klik tombol beli. Nah, setelah melakukan pembayaran secara otomatis, Minecraft-nya akan terinstall sendiri. Oke, di bagian ini akan saya cepatin guys ya. Oke, setelah berhasil diinstal, kita buka saja aplikasinya. Oke, di sini kita sudah bisa bermain Minecraft seperti biasa. Di sini kalian juga bisa memilih untuk sign in. Tetapi di sini saya tidak ingin sign in dulu. BTW ini saya mendownload versi beta karena sebelumnya itu saya pernah bergabung dengan versi beta cuy. Dan waktu itu untuk join ke versi beta itu gratis cuy. Ya mungkin segini dulu video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa juga join ke dalam server Discord saya agar mendapatkan informasi lebih lengkap seperti pemberitahuan dan agar kita dapat saling membantu sesama kreator. Atau kalian juga bisa promosi di sini. Next, apalagi yang akan kita bahas? Silahkan ketikkan saja di kolom komentar. BTW, jika kalian ingin keluar dari versi beta dan ingin beralih ke versi official, kalian tinggal klik saja tombol keluar dari program beta. Atau jika kalian tidak paham, nanti akan saya buatkan video terpisah. Sampai jumpa di video selanjutnya.